Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rasya TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, demikian pula para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan, kenikmatan kepada kita di mana saja kita berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita terus berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya sampai Allah mewafatkan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, menghindarkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Teruntuk kepada para media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikan kepada antum semua. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab adab, dan kita akan melanjutkan penyebutan tentang hak-hak persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara hak persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala adalah memenuhi untuknya persaudaraan tersebut, senantiasa menjaganya dan memeliharanya. Karena memutuskan persaudaraan tersebut, ini akan membatalkan pahala amalnya. Dan apabila orang yang memiliki hubungan persaudaraan tersebut wafat, maka itu cinta kasih dan persaudaraan itu akan berpindah berikutnya kepada anak-anak dan keluarga serta karib kerabat, teman-teman dari orang yang memiliki hubungan persaudaraan tersebut. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memuliakan dengan pemberian
kepada seorang wanita yang sudah tua yang masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakannya dengan pemberian-pemberian, memuliakannya dengan pemuliaan yang membuat orang-orang di sekitarnya bertanya-tanya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hal tersebut, maka Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Innaha kanat ta'tina ayyama Khadijata wa inna karamal ahdi minad dini." Disebutkan demikian ya hadis ini atau riwayat ini yang disebutkan oleh atau diriwayatkan oleh Az-Zubaidi dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin. Sesungguhnya wanita itu pernah datang menemui kami di hari-hari ketika Khadijah masih hidup. Artinya wanita tersebut adalah teman dekat dari Khadijah radhiyallahu anha. Dan sesungguhnya ya, pemuliaan hubungan itu termasuk agama. Maksudnya adalah para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah memuliakan orang-orang yang punya hubungan kebaikan dengan orang yang punya hubungan baik dengan dirinya, ini merupakan bentuk bahagian dari agama. Nabi SAW memuliakan seorang wanita yang punya hubungan dengan orang yang dimuliakan oleh Nabi SAW, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau. Nah, itu bagian dari agama. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, wanita yang memiliki hubungan persaudaraan atau hubungan kedekatan pertemanan dengan Khadijah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memuliakannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan Khadijah radhiyallahu anha sebagai istri Nabi yang begitu banyak perjuangannya, ya, banyak pengorbanannya untuk Nabi dan untuk agama ini. Bahkan bisa dikatakan harta Khadijah radhiyallahu anha habis ludes itu untuk perjuangan agama ini, ya, untuk dakwah Rasulullah SAW menyiarkan agama ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara pemenuhan hak persaudaraan tersebut adalah tidak menjadikan musuh dari orang yang kita bersaudara dengannya itu menjadi teman. Ya, yaitu tidak menjadikan ya teman, tidak menjadikan orang yang dimusuhi oleh orang yang menjalin hubungan persaudaraan dengan kita itu kita jadikan teman, demikian. Nah, kecuali kita katakan ya ini dikecualikan apabila ternyata kedua orang tersebut yang berseteru, ya, yang bermusuhan tersebut, mereka adalah orang-orang yang juga ya memiliki hubungan persaudaraan dengan kita secara agama, demikian. Maka tentunya yang utama adalah melakukan perdamaian, mendamaikan antara sesama muslim karena mereka bersaudara, itu tentunya ya. Kita mendamaikan, kita tidak berpihak kepada salah satunya. Bahkan kita menunjukkan cinta kepada keduanya dan kita tidak merestui permusuhan mereka, ya. Bahkan kita mengusahakan perdamaian bagi mereka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka itu bersaudara. Maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Dua saudara kalian itu. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian dirahmati. Baik ya. Jadi di antara bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ini akan menghadirkan ya kerahmatan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Allah akan merahmati orang-orang yang bertakwa seperti ini adalah menjaga persaudaraan dengan cara mendamaikan orang-orang yang berseteru, berselisih, yang bertikai, bermusuhan, demikian. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ya. Nah, tentunya sikap berpihak ini bukanlah merupakan sikap yang tepat untuk mendamaikan, ya. Bukanlah sikap yang tepat untuk mendamaikan. Oleh karenanya bukan berpihak, ya. Bahkan ya tidak berpihak, netral. Tetap mencintai orang-orang yang bertikai karena mereka adalah bersaudara dan saudara kita. Ya. Hanya saja apabila diketahui pertikaian mereka tersebut disebabkan karena ada salah seorang di antara mereka yang berbuat dolim kepada sebagian yang lainnya, maka diupayakan agar pihak yang bersalah untuk meminta maaf dan pihak yang didolimi itu memaafkan. Nah, seperti itu. Nah, itulah bentuk mendamaikan. Kalaupun seandainya diharuskan, ya, karena permasalahan tersebut karena kedoliman pada harta. Permasalahan tersebut terkait dengan harta, kedoliman pada harta. Satu pihak saudara tersebut menolak dia pernah ya mendolimi harta saudaranya. Namun yang lain menyatakan bahwasanya ada hak harta pada saudaranya tersebut. Maka untuk mendamaikannya bila diperlukan untuk menanggungnya, maka tanggung. Agar mereka tidak lagi bertikai, agar mereka tidak lagi bermusuhan. Terhenti. Nah, seperti itu. Nah, persyaratkan ya apabila menanggungnya mereka itu kembali bersaudara, demikian ya. Insyaallah. Nah, ketahuilah tindakan seperti ini adalah tindakan yang besar keutamaannya. Tindakan yang begitu besar keutamaannya, ya. Bahkan pahalanya ya atau derajatnya itu lebih afdal ketimbang derajat puasa dan salat, ya. Derajat puasa dan salat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Al-Ahadits silsilah Al-Ahadits As-Sahihah di nomor urut 2639 dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami was salati was sadaqati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan sesuatu yang lebih afdal ketimbang derajat puasa, salat dan sedekah? Qalu, para sahabat mengatakan, bala, tentu. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, islahu zatil bayyin wa fasadu zatil bayyin al-haliqatu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendamaikan ya atau melakukan perbaikan ya hubungan di antara sesama kalian. Dan rusaknya hubungan tersebut itulah ya pencukur, yaitu bisa pencukur dari kebaikan-kebaikan ya. Maksudnya menghilangkan, mencukur ya kebaikan-kebaikan, bahkan bisa merusak agama. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun apabila
musuh dari saudara kita ini adalah orang kafir, maka tentunya layak, ya, maka tentunya layak, ya, untuk kita juga bermusuhan dengannya, ya, bermusuhan dengannya. Untuk bermusuhan dengannya, karena tentunya permusuhan dengan orang kafir adalah permusuhan agama. Lebih-lebih orang kafir tersebut apabila memusuhi saudara kita sesama muslim atas dasar agama, maka kita pun memusuhinya demikian. Ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Idza ata'a shadiquka aduwaka faqad ishtaraka fi adawatika." Apabila temanmu mentaati musuhmu, maka sungguh mereka berdua telah bersekutu di dalam memusuhimu. Masya Allah. Nah, begitu. Ini ungkapan yang tidaklah salah, ya tentunya, ya. Ya tentunya tidaklah mungkin orang yang mencintai orang lain, ya, lantas dia mencintai pula orang yang menjadi musuh dari orang yang dicintainya. Demikian. Kita ulangi, ya. Kita ulangi. Apabila seseorang mencintai orang lain, maka tidaklah mungkin dia mencintai orang yang menjadi musuh bagi orang yang dicintainya. Itu tak mungkin. Ya. Itu tidak mungkin. Ya. Maka tentunya seseorang yang mencintai orang lain, seseorang mencintai seseorang yang lain, maka dia akan mencintai apa dan siapa saja yang dicintai oleh orang yang dicintai. Dan dia membenci apa saja dan siapa saja yang dibenci oleh orang yang ia cintai. Nah, seperti itu. Dan dia tidak akan menjadikan teman, ya, bagi musuh orang yang dia cintai tersebut. Tapi ingat, kembali kita ingatkan, ya. Nah, apabila yang dijadikan musuh oleh orang yang kita cintai adalah saudara-saudara seiman pula, ya, maka yang dilakukan adalah perdamaian, ya, memperbaiki hubungan, ya, persaudaraan tersebut. Karena sesungguhnya bersaudara, kalau mereka sama-sama beriman, kita juga orang beriman, maka kita memperbaiki, ya, hubungan persaudaraan tersebut. Bukan malah melibatkan diri dalam perseteruan, bukan melibatkan diri dalam permusuhan, demikian, ya. Maka ya tentunya mendamaikan. Nah, seperti itu, ya, mendamaikan. Nah, bila ada yang berbuat zalim, ini kembali kita tegaskan dan kita ulangi, apabila ada di antara mereka yang berbuat zalim, maka kita upayakan yang berbuat zalim pertama sekali adalah kita menghentikan orang yang berbuat zalim tersebut. Kalau dia masih terus berbuat zalim, kita hentikan dari kezalimannya. Ya. Kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman au madzluman, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami tahu bagaimana cara, ya, menghentikan, ya, atau kami tahu bagaimana cara menolong orang yang dizalimi, lalu bagaimana dengan orang yang berbuat zalim? Maka Rasul mengatakan SAW, yang artinya hentikan dia atau tahan dia dari kezalimannya. Demikian. Nah, seperti itu. Maka hentikan dia dari kedzalimannya sebagai bentuk, ya, hak persaudaraan, ya, menghentikan kedzaliman saudara kepada saudara yang lainnya. Nah, seperti itu. Demikian, ya. Maka kita minta, ya, kita menghentikan kedzalimannya. Kemudian yang kedua adalah kemudian, ya, meminta kepada yang berbuat zalim dari dua orang yang berseteru atau pihak yang berseteru tersebut untuk meminta maaf. Kemudian kita berikan motivasi kepada orang yang dizalimi untuk memaafkan. Yang ketiga, apabila terjadinya perdamaian dan baiknya hubungan, kembalinya hubungan itu menjadi baik, apabila harus dengan menebus atau menanggung, ya,
sejumlah harta agar mereka ini menjadi baik hubungan mereka, menjadi damai ya hubungan mereka, maka lakukan, tidak mengapa ya, maka lakukan. Ini pahalanya lebih utama dan lebih baik ya ketimbang derajat sholat ya, derajat puasa dan derajat sedekah, masya Allah ya. Nah, ini motivasi yang besar bagi kita ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik ya, barangkali ini dulu yang bisa kita sampaikan materinya. Insyaallahu ta'ala kita akan lanjutkan penyampaian materi pada waktu berikutnya. Kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin bertanya langsung lewat telepon, maka silahkan hubungi nomor layanan kami 08 12 12 12 88 34. Di nomor yang sama maka Anda bisa melayangkan pertanyaan lewat tulisan chatting WhatsApp. Baik, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz, saya kerja di pabrik rokok Ustaz, dan alhamdulillah ketika saya sudah mengenal sunnah manhaj salaf ini, saya mengetahui hukum-hukumnya dan saya mempunyai niat bahwa saya ingin keluar, tapi di samping itu saya melihat mudaratnya besar untuk sekarang ini. Kemudian Ustaz, ada teman pengajian yang selalu bertanya kepada saya, kapan keluar, kapan keluar. Dan saya juga sudah jawab, insya Allah saya akan keluar, tapi saya enggak tahu kapan, karena saat ini saya merasa jika keluar sekarang ini, mudaratnya masih lebih besar. Dan saya juga minta bantu doa dari si penanya Ustaz, mohon doakan saya agar Allah mudahkan saya untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Tetapi Ustaz, yang terkadang membuat saya tidak nyaman ketika bertemu, baik di kajian maupun di luar kajian, ikhwan tersebut selalu bertanya demikian sehingga terkadang membuat saya malas datang ke kajian ataupun bertemu dengannya karena terus-menerus menanyakan hal tersebut. Padahal saya sudah memberikan jawaban, sehingga yang tadinya saya semangat menuntut ilmu datang ke kajian, tetapi karena beliau ada di kajian dan selalu menanyakan, membuat saya malas untuk datang ke kajian. Dan juga ia selalu menyudutkan saya karena sudah ngaji, masa kok masih kerja di pabrik rokok ya. Apakah benar sikap saya seperti ini Ustaz? Mohon nasihatnya, pencerahannya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya dimintai nasihat, maka wajib bagi saya untuk memberikan hak tersebut, yaitu memberi nasihat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hakul muslimi alal muslim situn, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada enam. Di antaranya, wa idza stansahaka fansah lahu, kalau dia minta nasihat maka beri nasihat untuknya. Baik. Sebelum saya beri nasihat, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberi taufik dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala kedurhakaan, dosa dan kemaksiatan ya yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya dalam Al-Qur'an atau lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa mentaatinya dan menjauhi larangan-larangannya. Baik. Alhamdulillah, bila saudara sudah mengetahui hukum rokok itu, alhamdulillah, bahwasanya memang rokok itu adalah haram ya, karena keharaman tersebut ya itu dilihat dari sifat-sifat rokok tersebut dan bahaya rokok tersebut. Dan ternyata yang menyatakan bahaya rokok itu bukanlah orang yang ahli agama saja, bahkan ya produsen rokok pun menyadarinya.
Pemerintah menyadarinya, apalagi ahli medis menyadarinya. Orang-orang yang melihat di sekitar juga didapatkan bahwasanya orang yang merokok cenderung mereka itu mengalami sakit demikian. Hanya saja mungkin karena candunya mereka, ya mereka menolak adanya sakit disebabkan rokok tersebut demikian, ya. Namun ya sudah cukuplah kita katakan ketika pemerintah yang itu bekerja sama dengan pihak medis ya untuk mewajibkan produsen-produsen rokok itu untuk meletakkan tulisan ya yang itu sebagai peringatan rokok membunuhmu, rokok menyebabkan kanker dan penyakit seterusnya disebutkan demikian ya. Nah, ini menunjukkan memang itu berbahaya ya. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, janganlah kalian campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Nah, tentunya merokok ini membuat secara perlahan tapi pasti orang itu akan mengalami kebinasaan, kerusakan pada dirinya. Dan itu merupakan bentuk membunuh diri, makanya ada tulisan jangan ya, ya, jangan bunuh dirimu atau rokok membunuhmu atau begitu ya, yang mungkin tertulis rokok membunuhmu. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Maha penyayang terhadap kalian demikian ya. Bahkan yang sangat mirip ya dengan rokok ini yang sangat mirip ya dengan hadis Nabi dalam aplikasinya adalah rokok. Karena Rasul pernah bersabda seperti ini, la darara wa la dirara. Hadis riwayat Daruqutni. Tidak boleh ada kemudaratan pada diri dan tidak boleh ada kemudaratan pada orang lain. Yaitu kalau terjemahan ya dengan kata kerjanya yaitu jangan memudaratkan diri dan orang lain. Nah, kita tahu bahwasanya rokok ini ada namanya perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif maka dia merusak dirinya. Perokok pasif, dengan rokok tersebut orang yang merokok dia, orang sekitarnya pun menjadi rusak pula demikian ya. Ini namanya memudaratkan diri dan orang lain ya, seperti itu. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmukumullah. Jadi ini alhamdulillah sudah dipahami. Maka tidak boleh ya menjualnya ya, karena sesuatu yang haram untuk dikonsumsi itu haram untuk dijual belikan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innallaha idza harrama akla syai'in harrama samanahu, sesungguhnya Allah apabila mengharamkan mengkonsumsi sesuatu maka Allah mengharamkan hasil jual belinya demikian. Nah, begitu juga bekerja ya, bekerja di perusahaan pabrik rokok, maka tentunya ini adalah haram karena ini bentuk ya merupakan bentuk tolong menolong di atas ya dosa demikian. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, surah al-maidah ayat 2. Salinglah tolong menolong di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya. Bekerja di perusahaan rokok, pabrik rokok, tentunya ini menolong ya, menolong orang lain ya untuk dia merokok, melakukan dosa, dan menolong perusahaan untuk menjual rokok, maka ini juga dari dosa, dilarang ya, diharamkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jasa kita yang bekerja di sana itu merupakan bentuk ya jual beli jasa terhadap sebuah hal yang haram ya demikian, maka ini juga tentunya menjadi haram pula demikian ya. Adapun masalah kemudaratan yang bisa lebih besar itu bisa jadi hanya prediksi saja, dan itu bentuk was-was syaitan. Saya tidak tahu ya apa mudarat besar tadi yang dipersangkakan ya. Namun ketahuilah ya, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, yaitu dengan cara melakukan ya ketaatan kepada Allah, perintah-perintah Allah, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah, termasuk ini yaitu bekerja di perusahaan rokok ya, maka yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan jalan keluar baginya ya,
dan wayarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Demikian. Nah, seperti itu. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, ya, siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan, ya, menggantikannya dengan yang lebih baik darinya. Nah, seperti itu, ya. Jadi, ya, cobalah, ya, untuk ditinggalkan, ya. Walaupun saya tidak seperti teman kajian tersebut yang begitu memaksa, tidak, ya. Saya hanya menyentuh iman saja, menguatkan iman saja, ya, bahwasanya, ya, mudarat yang kita perkirakan itu bisa jadi itu nisbi, relatif, atau itu bisa jadi was-was syaitan, begitu. Kita hanya khawatir contohnya bahwasanya hal tersebut akan memberikan kemudaratan, ya. Padahal bisa jadi setelah kita keluar, ya, dari perusahaan tersebut, kita akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Demikian. Ya, yang jelas Allah akan memberikan jalan keluar yang lebih baik, tentunya dengan tekad kuat, ya. Keluar itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keluar itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tentunya tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan seorang hamba yang berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha luas rezekinya, maka Allah akan menanggung rezeki hambanya. Allah mengatakan dalam surah Hud ayat 6, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada satu makhluk pun di permukaan bumi ini kecuali atas Allah tanggungan rezekinya. Jadi Allah tanggung rezeki. Bahkan Allah akan, ya, ganti dengan lebih baik, berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang penting kita kuat. Demikian, ya. Jangan takut. Kalaupun seandainya setelah itu mungkin kita mengalami kekurangan, ya, itu anggaplah sebagai bentuk ujian, ya, untuk sampai kepada, ya, sesuatu yang dijanjikan oleh Allah, jalan keluar dan rezeki yang tidak disangka. Nah, seperti itu. Bersabar seperti itu. Tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala kontan akan memberikan jalan keluar yang lebih cepat dan rezeki yang tidak disangka lebih cepat dari dugaan kita. Demikian, ya. Yang penting, ya, melakukan hal tersebut karena ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut pula kita, ya, kekurangan rezeki ketika kita meninggalkan, ya, cara yang haram. Ketahuilah selagi kita hidup, ya, semasa kita hidup, ya, nyawa masih dikandung badan, ketahuilah rezeki kita itu pasti akan datang kepada kita. Cuma masalahnya, apakah kita menggapai rezeki tersebut dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram? Ya. Kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa, lakukan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah, lalu bagus-bagus dalam mencari rezeki. Nanti Allah berikan rezeki. Demikian. Walaupun terasa lamban bagi kita, ya, Allah akan berikan rezeki. Demikian. Selagi hidup ada rezeki. Demikian. Kalau hidup pasti ada rezeki. Kalau enggak ada rezeki pasti mati. Demikian, ya. Kalau mati udah putus rezeki. Namun selagi hidup ketahuilah ada rezeki. Hanya saja kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Lakukan semua perintah Allah, jauhi semua larangan Allah, dan memperbagus dalam mencari rezeki, yaitu dengan cara mengambil yang halal saja, dengan cara yang halal, kemudian meninggalkan yang haram, ya, dan cara yang haram. Demikian. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ayuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ajamilu fit talab, perbagus dalam mencari rezeki, inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha, sesungguhnya sebuah jiwa tidak akan mati sampai dia mengambil semua rezekinya, wa in abta'a anha, walaupun terasa lamban darinya. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah, wa ajmilu fi talab, perbagus dalam mencari rezeki, khudhu ma halla wa da'u ma hurrima, ambil yang halal, sesuatu yang halal dan cara yang halal itu dipenuhi, diambil, ya, diikuti. Wada'u ma hurrima, tinggalkan yang diharamkan dan cara yang diharamkan. Demikian, ya, hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Baik, ya, seperti itu. Jadi jangan takut,
Ya, itu bisa jadi was-was syaitan, demikian. Nah, berikutnya ya, tentunya merupakan sikap yang salah apabila untuk menghindari perkataan dari teman sepengajian tersebut ya, lantas tidak mendapatkan kebaikan ilmu agama ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya, kecintaan terhadap pekerjaan tersebut itu lebih besar ketimbang belajar agama. Nah, itu sebuah kesalahan. Buktinya hanya ketika sekedar mungkin saudara kita yang mengingatkan kapan berhenti dari pekerjaan tersebut, lantas kita tersinggung, lantas kita pun enggan untuk ya bertemu dengannya. Nah, begitu. Nah, itu menunjukkan ya, pekerjaan itu lebih besar bagi diri kita ketimbang sebuah ilmu agama. Padahal Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan itu melekat pada dirinya, maka Allah akan berikan pemahaman agama kepadanya. Dan pemahaman agama itu enggak akan bisa didapatkan kecuali dengan cara belajar menghadiri kajian ilmu. Demikian. Karena kata sebuah ungkapan dalam hadis, innama al-ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu dengan cara belajar. Demikian. Ilmu itu didapat dengan cara belajar. Baik ya. Jadi para hamba Allah rahimani rahimakumullah ya, maka coba ya, jangan kita tersinggung ketika diingatkan ya, malah itu menunjukkan ya begitu besarnya dalam diri kita dan hati kita pekerjaan tersebut, karena kita tersinggung karenanya. Ya, buktinya adalah kita rela untuk meninggalkan majelis ilmu ya gara-gara diingatkan masalah pekerjaan tersebut. Nah, ini itu indikasi ya, indikasi yang bisa jadi memang benar adanya. Oleh karenanya ya, coba ya berpikir ulang, kemudian merenung, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini saya hanya memberikan bisa motivasi saja ya, motivasi. Jangan khawatir ya. Hidup ini cuma sebentar, kita katakan ya. Rezeki kalau lagi hidup itu akan ditanggung oleh Allah ya. Rezeki itu akan senantiasa ada ketika ada kehidupan. Kita hidup ada rezeki, demikian. Oleh karenanya ya, kita hanya diperintah untuk mencarinya saja dengan cara yang halal, dan kita diperintah untuk meninggalkan cara yang haram, demikian. Hal-hal yang diharamkan dan cara yang diharamkan, itu kita diperintah untuk ditinggalkan, untuk kita tinggalkan, demikian. Nah, seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan jalan keluar kepada saudara yang bertanya ini, demikian pula memberikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, assalamualaikum Ustaz, siapa saja yang harus dinafkahi oleh seorang laki-laki? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Di antara tuntutan keimanan adalah seseorang tersebut, atau merupakan bukti keimanan, seseorang tersebut sadar tentang kewajiban yang Allah wajibkan bagi dirinya. Demikian ya. Pertanyaan ini menunjukkan bahwasanya ya, apabila dia seorang laki-laki, dia ingin memenuhi ya, memenuhi kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang yang wajib untuk dinafkahinya ya. Perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu. Kalau tidak salah ini hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah seseorang itu dia berdosa, ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungan untuk menafkahinya. Siapa mereka yang wajib dinafkahi? Pertama adalah istrinya. Yang kedua adalah istri keduanya kalau ada ya.
Ya, berarti kalau begitu juga kalau ada istri ketiga dan istri keempatnya, begitu ya. Nah, maksud saya ini penting saya beritahu bahwasanya bisa jadi seseorang dia menafkahi hanya istri yang pertama saja, istri yang kedua, istri yang ketiga, istri yang keempat itu tidak dinafkahi. Padahal itu ya sudah dilakukan akad dengan walinya untuk dia ya mengayomi sebagaimana sang wali tersebut mengayominya, mengayomi wanita yang di bawah perwaliannya demikian. Maka ya kalau kita katakan siapa yang harus dinafkahi oleh seorang laki-laki, maka istrinya. Itu yang pertama. Yang kedua istri keduanya, istri ketiganya, istri keempatnya, berarti sudah empat ya. Kemudian berikutnya adalah anak-anaknya ya. Baik itu anak-anak dari istri pertama, dari istri kedua, istri ketiga dan istri keempat, demikian ya. Adapun anak-anak bawaan dari istri dari laki-laki yang lain, suami sebelumnya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk menafkahinya. Oleh karenanya di antara ketetapan dalam syariat agama kita, ajaran agama kita, bahwasanya apabila seorang wanita yang dia bercerai dari suaminya, lalu tatkala dia telah lewat masa iddah lalu dia menikah dengan laki-laki lain, maka anak yang dihasilkan dari pernikahan sebelumnya dengan suami yang bercerai dengannya, nah itu akan berpindah hak asuhnya dari sang ibu kepada sang ayah. Saya ulangi ya. Oleh karenanya apabila seorang wanita bercerai dengan suaminya dan mereka punya anak ya, nah apabila sang istri tersebut dia menikah setelah lewat masa iddahnya dengan laki-laki lain, maka hak asuh anak ya itu berpindah dari sang istri tersebut kepada suami. Nah, demikian. Ya, artinya maksudnya begini, ya. Sang suami itu hanya berkewajiban untuk menafkahi istrinya walaupun janda yang sudah punya anak. Dan dia tidak punya kewajiban untuk menafkahi sang anak bawaan istri, karena hak asuh sudah berpindah kepada siapa? Kepada ayahnya, demikian, ya, demikian, ya, berpindah. Dan memang demikian, walaupun belum berpindah karena disetujui, ya, barangkali oleh mantan suaminya agar sang istrinya itu mengasuhnya, maka ayah dari sang anak tersebut atau mantan suami itu masih berkewajiban untuk menafkahi. Begitu, karena istri boleh mantan, anak tidak boleh mantan, begitu ya. Emang tidak ada kewajiban untuk menafkahi mantan istri, tapi anak tidak mantan, itu anak tetap anaknya. Walaupun hidup bersama dengan ibu yang itu mantan istrinya, tetap wajib untuk menafkahi sang anak, karena itu darah dagingnya, demikian ya. Seperti itu. Berikutnya adalah yang wajib dinafkahi adalah ke orang tua dalam kondisi tua renta yang tidak bisa lagi untuk mencari nafkah. Nah, demikian ya. Orang tua yang sudah tua renta yang tak mampu lagi untuk mencari nafkah. Begitu juga adalah para wanita-wanita yang di bawah perwaliannya yang orang tua itu tidak sanggup, orang tuanya itu tidak sanggup untuk menafkahinya. Contohnya seperti adik perempuan yang ketika itu orang tua sudah wafat katakan ya, atau sedang dalam kondisi sakit. Maka yang menafkahi adik-adik perempuan ini ya, wanita-wanita dalam perwaliannya, nah ini adalah ya abang-abang kandungnya. Nah, seperti itu. Begitu. Jadi kalau begitu ya, seorang laki-laki bisa berkewajiban untuk menafkahi ya saudari-saudari kandungnya. Begitu juga ya bibi
bibi kandungnya, baik itu dari jalur ibu ataupun dari jalur ayah demikian. Nah, seperti itu, ya. Mengapa? Karena merekalah, ya, laki-laki yang membawahi perwalian wanita-wanita tersebut, demikian, ya. Demikian. Tentunya apabila ya tidak ada yang menanggung mereka kecuali hanya laki-laki tersebut. Demikian, ya. Berikutnya adalah yang wajib dinafkahi adalah berikutnya anak asuh. Nah, ini dia. Anak asuh. Karena sudah komitmen ya untuk mengasuh anak tersebut. Ya, maka di sini tentunya komitmen tersebut ya, kesepakatan tersebut, nah ini dipenuhi. Al-muslimuna 'ala syurutihim. Orang-orang muslim itu berada di atas kesepakatan yang dipersyaratkan di antara mereka, demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya seorang wanita berjualan pakaian dengan cara live streaming di suatu platform unicorn belanja online dan ditonton oleh orang banyak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila wanita tersebut, ini berarti ada dua sisi. Pertama adalah sisi wanitanya, kemudian yang kedua adalah sisi pakaian yang dijualnya, demikian ya, atau yang dijualnya. Baik. Sisi yang pertama adalah dari sisi wanita yang menjual tersebut. Nah, apabila wanita tersebut ya menjualnya ketika mengiklankan tersebut hanya dengan suara saja dan tidak ada kedustaan di dalam menjual mengiklankan barang dagangannya tersebut, ya, tidak ada aib yang ditutupi, ya, tidak ada kedustaan, ya, dan hanya suara saja, ya, dengan bahasa yang lugas, tegas, tidak ada mungkin mendayu-dayu, maka yang seperti ini dibolehkan tentunya. Nah, apabila wanita tersebut menjual dengan hanya suara saja yang tampak, dirinya tidak tampak, namun dia ada mengandung kedustaan dalam jual beli atau mempromosikan barang tersebut seperti merek, ya, ya, seperti barangkali ada aib yang ditutupi dan demikian, maka ini tentunya adalah sebuah dosa dan kesalahan demikian, karena mencampurkan jual beli dengan perkara yang diharamkan, demikian ya, maka tidak dibolehkan. Berikutnya yang ketiga, rincian yang ketiga adalah apabila wanita tersebut menampakkan dirinya dalam video tersebut, ya, menampakkan dirinya. Apabila dia membuka aurat, menampakkan sebagian auratnya, ya, maka tentunya ini diharamkan. Walaupun, ya, barang yang dijualnya, walaupun barang jualnya halal, kemudian ketika penyampaian juga ini adalah tanpa ada kedustaan, ya. Maka tentunya di sini karena dia menampakkan auratnya, maka ini menjadi haram, ya, menjadi haram. Cara berjual beli seperti itu adalah haram, maksudnya caranya, ya, demikian, ya. Kalau dia menjual barangnya, apakah dibolehkan? Jawabannya ya boleh, tapi cara dia menjual dengan menampakkan auratnya ini haram tentunya, ya, demikian. Baik. Nah, apabila wanita tersebut menampakkan diri dalam video atau iklan
barang tersebut, ya, namun dengan menutup aurat, dengan menutup aurat, ya, dan tidak ada hal-hal yang diharamkan seperti tidak ada dusta, ya, tidak ada menutupi cacat dan aib barang, ya, demikian, ya, dan barangnya adalah barang yang halal dijual belikan, ya, maka di sini saya prediksi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan wanita yang menutup aurat yang dia menampakkan diri di sebuah media berjualan dan dilihat oleh orang banyak. Yang bisa melihatnya adalah laki-laki juga, demikian. Nah, di sini bisa jadi sebagian pendapat mengatakan tetap tidak dibolehkan karena wanita itu adalah fitnah, demikian, ya. Kalau hanya suara mungkin itu lebih mudah, lebih ringan, demikian. Namun apabila menampakkan dirinya, ya, seperti itu, ditambah lagi barangkali ada sebahagian auratnya yang nampak, mungkin seperti contohnya adalah sampai lengannya kelihatan, ya, itu adalah aurat, walaupun mungkin dia tadinya menggunakan baju panjang, namun karena longgar sehingga tertarik, maksudnya terlihatlah, ya, ketika dia mungkin mengangkat terlihatlah lengannya, maka ini menjadi haram tentunya karena terlihat auratnya. Demikian. Satu pendapat seperti ini berpendapat bahwasanya tetap diharamkan. Ada pendapat yang lain, selagi dia bisa menutup auratnya, ya, walaupun dia tampak menutup auratnya dan dia tidak melenggak-lenggok begitu, ya, dan dia tidak mempromosikan dengan kedustaan dan tidak menutup aib dan barang yang dijual belikan adalah halal, ada berpendapat itu dibolehkan. Lebih condong sepertinya dimakruhkan, demikian. Wallahu ta'ala alam. Saya pribadi condong sebenarnya sebaiknya ditinggalkan karena memang bisa memunculkan fitnah, demikian. Kecuali hal itu mungkin dikonsumsi oleh para sesama mereka. Nah, ini barangkali lebih mudah, ya, lebih mudah. Tapi enggak bisa diprediksi yang seperti itu, kan? Maka wallahu ta'ala alam, sebaiknya saya sarankan, ya, untuk tidak menampakkan diri, hanya suara saja. Nah, seperti itu, ya. Hanya suara saja. Jadi kamera contohnya diarahkan hanya kepada barang itu, ya, demikian, sambil menunjukkan barangnya. Dan yang terakhir adalah terkait dengan barang, ya. Barang tersebut adalah barang yang betul-betul memang halal dan begitu juga tidak mendukung perkara yang diharamkan. Seperti contohnya pakaian. Ternyata ini pakaian adalah pakaian kaos oblong untuk perempuan, ya, yang ini sangat potensi besar digunakan di luar rumah, maka tidak boleh dijual kepada para wanita, ya. Bila ini ternyata ini pakaian memang luar rumah bagi para wanita-wanita saat ini. Seperti contohnya mungkin gaun pengantin yang ini menampakkan bagian belahan dada seperti itu, ya, menjual pakaian seperti itu, atau pakaian-pakaian untuk keluar rumah yang bagi para wanita ternyata ini membuka auratnya, maka tentunya diharamkan menjual barang-barang seperti ini, ya. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan, assalamualaikum Ustadz, mau bertanya mengenai hukum zakat emas dan perak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat emas dan perak, maka ada dua syarat wajibnya. Yang pertama adalah bulughun nisab, sampainya nisab dari emas dan perak tersebut. Syarat yang kedua adalah, ya, haulanul haul, yaitu sampainya nisab tersebut itu 1 tahun, ya, hitungan 1 tahun. Baik, kita akan jelaskan syarat yang pertama. Syarat yang pertama adalah, ya, sampainya nisab. Apa itu nisab? Batas minimal harta yang wajib dizakati. Berarti emas dan perak memiliki masing-masing batas minimal yang wajib dizakati. Baik. Dalam hadis Ali radhiyallahu an disebutkan
batas minimal atau nisab bagi emas adalah sekitar 20 dinar atau senilai dengan 85 gram emas 24 karat atau 97 gram emas 21 atau 22 karat atau sekitar 113 gram emas 18 karat demikian. Tapi pada umumnya biasanya adalah 85 gram emas 24 karat ya. Demikian. Nah, kalau apabila ukuran gram emas beratnya sekitar 85 atau lebih ya, gram 85 gram atau lebih ya, emas 24 karat ini, maka ketika itu sudah terpenuhi nisabnya. Syarat pertama sudah terpenuhi. Demikian ya. Maka ditunggu selama 1 tahun atau sudah 1 tahun ya kepemilikan tersebut, maka dikeluarkanlah kewajiban zakatnya sekitar 2,5% atau 1/40 ya. Demikian. Baik. Nah, adapun perak, zakat perak, maka nisabnya sama dua juga, yaitu syaratnya ada dua, yaitu nisab dan haul. Nisab dari perak adalah sekitar 200 dirham atau sekitar 595 gram perak demikian. Nah, itu syarat yang pertama. Nah, apabila itu minimal, apabila telah sampai 1 tahun, maka ini wajib dikeluarkan 2,5%-nya atau 1/40-nya. Nah, demikian ya. Jadi contoh, apabila punya emas sekitar 100 gram, maka sudah wajib untuk mengeluarkan ya, apabila telah sampai 1 tahun ya, maka dikeluarkan 2,5% dari 100 gramnya demikian. Kalau katakanlah emas itu sekitar hanya 80 gram, maka belum ada kewajiban ya, walaupun sudah 1 tahun demikian. Perak juga sama, apabila ternyata punya perak sekitar sampai 1000 gram, maka sudah wajib ya, dan itu sudah 1 tahun, maka wajib untuk dikeluarkan 2,5%-nya. Kalau hanya sekitar 500 gram saja, maka belum ada kewajiban untuk bayar zakatnya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita cukupkan penyampaian materi dan menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 2,1 sekian miliar rupiah. Kita masih punya kesempatan yang besar untuk bisa memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, yang akan terus mengalir pahala tersebut walaupun kita telah tiada, tatkala dimanfaatkan sedekah jariah tersebut. Kirimkan harta yang telah Allah titipkan kepada Anda ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri berikut ini, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia, di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Anda bisa melihat info ini di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.